Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa pasca penangkapan bersama tiga orang rekan lainnya kediaman tersangka PO yang dijadikan lokasi penyimpanan dan transaksi daging babi di Desa Kiang Roke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sepi aktivitas. Warga dan kepala desa setempat tidak menyangka jika warganya tega menipu dengan menjual daging babi dengan harga yang murah yang ternyata merupakan daging babi. Kediaman tersangka PO, salah satu dari empat tersangka penjual daging babi di kawasan Desa Kiang Roke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, nampak sepi aktivitas. Di kediamannya hanya terdapat istri dan tetangganya yang masih menutup diri pasca penangkapan PO dan tiga orang rekan lainnya oleh petugas Satreskrim Polresta Bandung pada hari Sabtu lalu. Warga setempat tak menyangka jika tersangka PO berjualan daging babi. Sepengetahuan warga, tersangka hanya menjual daging sapi dan daging ayam. Udah lama, kira-kira 2 tahunan. Tapi itunya mah asal nama dagingnya daging sapi beku ya sama daging ayam. Emang itu menjualnya itu dengan harga normal tuh? Mungkin setahu ibu. Harganya di bawah. Di bawah pasaran ya. Di bawah pasaran ya. Kalau jualnya itu emang di rumah gitu, Bu, atau diantar-anterin juga? Diantarin ke sini, kayaknya. Kepala Desa Kiang Roke, Yuyu Suryana, mengapresiasi atas kinerja pihak kepolisian yang telah mengungkap penjualan daging babi selama lebih dari 1 tahun silam. Untuk mengantisipasi hal serupa, pihaknya akan melakukan pendataan ulang, terutama para pendatang yang akan berjualan di wilayahnya. Untuk mendata para pengusaha, upaya utamanya yaitu adalah para pendatang yang kontrak-kontrak itu untuk selektif melakukan pendataan di bidang usaha. Ya karena tentunya ini juga ternyata bukan di situ saja, udah beralih-alih tidak di Kiang Roke saja, terakhir di Kiang Roke. Mungkin yang perpanjang di Kiang Roke. Yuyu Suryana menghimbau kepada masyarakat agar waspada saat membeli daging sapi dan tidak tergiur dengan harga di bawah pasaran. Rezitia Prasaja, Bandung TV.